Lihat. Daging semua, bro. Warnanya tuh lebih menggila Lorito sih. Warnanya. Cakep banget warnanya. Ini yang old style-nya. Malam tuh belum matang, tahu-tahu pagi ini sudah matang nih. Ini bentuknya lebih besar sebenarnya. Kalau Lorito itu enak banget sih menurut saya, apalagi kalau sudah masuk di kulkas, taruh di kulkas dicemil sedikit-sedikit. Manisnya tuh pas. Dengan manisnya tuh pas dengan apa ya, teksturnya lembut banget, dingin-dingin itu enak sekali. Sekarang nyobain yang ini. All style gimana? Enakan mana? QS atau Lorito? Ini masih eksotis ya. Bahan-bahan eksotis bibitnya udah masih sangat mahal. Buat teman-teman yang mau koleksi. Cepet ya? Matanya udah kelip-kelip. Babu? Wah, ini dia teman-teman. Lihat. Close. Lihat. Daging semua, bro. Warnanya tuh lebih menggila Lorito sih. Warnanya. Cakep banget warnanya. Lihat. Gede gini warnanya segini. Gimana rasanya? Ini enaknya emang harus ditaruh di kulkas dulu, jadi lebih dingin dia. Coba ini, bijinya itu masih 250-an kalau nggak salah, masih mahal. QS. Enak loh. Banget ini, nggak nyangka manis. Jadi jangan digambarin ini yang kalau Lorito itu agak jauh dari rasa kayak apa nih, sawo. Kalau ini ada mirip sawo, dan manisnya nggak sama kuatnya. Manis banget. Jadi teman-teman, saya nggak nyangka, biasanya tuh Mami Sapote itu berapa jenis yang pernah saya makan, saya lupa. Itu rasanya itu kayak bener-bener kayak ubi cilembu. Tapi ini enak banget. Lihat, dagingnya tebal, buahnya cuma lihat bijinya segini. Ini buat satu kampung. Saya jujur, nanti saya kasih tahu. Ada sedikit berserat, tapi semuanya full. Seratnya serat tipis. Ini teksturnya, rasanya ada gurih, manis, jadi makannya tuh nggak bikin bosen. Bukan tipikal kayak kita makan ubi cilembu yang dikit aja kadang, dan ini enggak, ini sangat enak.
Ini Mbak. Ini buat saya ini layak banget dikoleksi. Dagingnya full, rasanya cukup manis dan dimakan enggak malu-maluin. Kiwes Lorito enakan mana? Sama-sama enak. Benar dia sama enak. Sama-sama apakah saya makan Lorito-nya itu belum terlalu matang atau apa? Tapi rasanya tuh yang gua makan malam itu dia masih kayak ada ubi-ubinya, kayak ubi celembu sedikit, tapi manisnya manisan Lorito. Tapi kalau ini buat saya enak banget. Legit, manis, creamy, lembut sekali. Jadi kalau apa ya, makannya aromanya tuh sawo, tapi rasanya beda-beda banget. Agak berbeda, tapi aromanya aja. Ini patut. Saya dapat ininya. Ini masih mahal, bos. Jadi teman-teman, kalau mau punya pohon-pohon, ini termasuk pohon-pohon buah yang masih sangat eksotis, jarang. Mami Sapote ada berapa jenis, tapi yang saya paling makan enak dua ini. Lorito dan Kiwes. Dua-duanya enak. Serius, dua-duanya enak. Gak malu-maluin kalau ditanam buat koleksi. So, kalau mau bibitnya, ini nomor saya. Ada webnya, jadi kita mulai ada punya buahnya. Pohonnya sudah tua dan ini valid, enak. Bisa dikoleksi. So, enjoy travel. Enak banget. Kenyang, satu aja. Jangan lupa, bos. Tetap nonton Durian Travel, karena kita banyak varian buah-buah unik yang akan kita review. Enjoy travel. Cayo. Halo. Bro, enak, manis banget. Di mana, bro? Sawonya. Malang, di mana? Gede dimana? Banget. Oh, cantik kali. Potong lu. Coba ini kakak senior. Cantik kali ya, manis kali. Coba ya, kita tengok dulu barangnya enak enggak ya. Ya ampun, cantiknya kau, manis. Lihat itu, macam mana? Cantik kali. Manis. Mantap. Enak. Pulen, legit, sedep, cukup lah. Kayak ya? Kata gue beragam enak ini. Kiwes ya? Ini belum pernah makan kayaknya? Belum, apa ini buat apa? Sawo. Najis. Gak ada kan? Gak ada. Belum ada ini. Makanya gue telepon lu. Iya elah kau, panten kali lah kau. Pakai pisau ini enak. Mak Elim, mau nyobain nggak? Ntar dulu lah, awak belum habis satu. Nanti itu ada satu lagi. Kau lah itu satu, awak satu aja ngerasai. Enak nggak? Baru sekali ini awak coba. Itulah kau kan. Enak, cucok. Ya ampun. Kapan lagi? Kapan lagi? Kalau lu masih buat bini lu kan, sayang bini itu. Ya ampun. Sayangnya sama bini. Enggak, udah makannya. Anjing enak ya. Warnanya gimana, Gel? Ini namanya warnanya tuh merah merekah. Biar tahu kok dulu. Ini merah merekah nih. Enggak ada di Medan. Enggak ada di Medan. Awak cari ambil nungging susah. Ini buah baru pertama kali awak coba. Enak kan? Mau tanam enggak? Ini ya udah pastilah kalau ada. Bibitnya. Nah, 7 juta. Mau. Nah, jangan lah Pak, kalau 7 juta kau aja nanam aku minta buahnya ya kan. Cantik enggak tuh? Manis enggak tuh? Cucok. Kita bagi hasil itu namanya. Abla lagi sikit. Nah, ini udah dipotong gini kan, set. Nah, ini kan kita enggak kalah lah previewnya. Waduh. Lupa main tau, rumah ya. Sao ini. Sao Brazil, gila kali. Ya Allah, manisnya bukan main. Ya Allah.